lagi tentara Zionis tewas dalam latihan perang Israel. Completing the mission, and I can say that our extensive activity in Jenin is not a one-time operation. We will continue to uproot terrorism. We will not allow Jenin to return to be a safe haven for terrorism. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kantor berita Al Jazeera melaporkan salah satu prajurit Israel tewas dalam kegiatan penembakan saat latihan malam. Selama beberapa pekan terakhir, militer rezim Zionis menghadapi peningkatan aksi perlawanan dan pertempuran sengit menghadapi para pejuang Palestina di berbagai wilayah tepi barat termasuk Jenin. Rezim Zionis setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina yang menyebabkan sejumlah orang Palestina gugur, terluka atau ditangkap dan dikirim ke penjara. Warga Palestina juga melancarkan operasi anti-Zionis sebagai tanggapan atas kejahatan Israel. Militer rezim Zionis meningkatkan serangan siang dan malam ke berbagai wilayah di tepi barat Sungai Jordan. Tetapi perlawanan Palestina yang meluas menjadi hambatan serius mereka. Gelombang perlawanan para pejuang Palestina menanggapi kejahatan Zionis yang tidak terhitung jumlahnya dengan cara apapun yang telah menciptakan ketakutan bagi pemukim dan tentara Israel. Fakta sejarah di balik polisi Mesir tembak mati 3 tentara Israel. Aksi polisi perbatasan Mesir menembak mati 3 tentara Israel tidak lepas dari fakta sejarah panjang tentang persekutuan kedua negara. Motasim Adalau, koresponden Middle East Monitor di jalur Gaza, menguraikan deretan fakta sejarah tersebut dalam artikel yang diterbitkan. Polisi perbatasan Mesir, Mohamed Salah Ibrahim, 22 tahun, menembak mati 3 tentara Israel, Lia Ben Nun, 19 tahun, Uri Itzak Ilaus, 20 tahun, dan Ohad Dahan, 20 tahun. Ketiga tentara Zionis tewas dalam baku tembak. Mohamed Salah juga tewas. Menurut laporan media Israel, dia tewas setelah terkena tembakan Ohad Dahan selama baku tembak. Namun laporan yang ditulis Dalal mengatakan, polisi Mesir itu tewas bunuh diri setelah insiden tersebut. Delegasi senior dari militer Israel melakukan perjalanan ke Kairo pada hari Minggu untuk mengambil bagian dalam penyelidikan bersama, mencari tahu mengapa Mohamed Salah memutuskan untuk menghabisi ketiga tentara Zionis. Delegasi Israel termasuk Komandan Wilayah Selatan, Mayor Jenderal Eliezer Toldanu, Kepala Brigade Hubungan Internasional, Brigadir Jenderal Avi Devrin, Kepala Brigade Operasional di Divisi Intelijen yang hanya dikenal sebagai Brigjen G. Kedua belah pihak mengatakan komitmen mereka untuk penyelidikan mendalam dalam mengungkap kebenaran, kata pasukan pertahanan Israel. Menurut IDF, ini adalah insiden mematikan di perbatasan antara dua negara yang bertukar duta besar dan hidup damai sejak 1979. Beberapa jam setelah kejadian tersebut, media Mesir melaporkan klaim bahwa Mohamed Salah menderita gangguan psikologis akibat kematian salah satu rekannya. Ada juga klaim bahwa dia memiliki masalah bersosialisasi karena tumbuh sebagai yatim piatu.
laporan tentang seringnya keluhan tentang dinas militernya. Media lokal cenderung fokus pada hubungan baik antara elit penguasa di Kairo dan Tel Aviv. Mengadopsi pendekatan yang sama, media Israel menerbitkan ulang klaim tentang kehidupan polisi muda tersebut yang diduga sulit dan berkonsentrasi pada bela sungkawa yang diungkap oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan para diplomatnya untuk Israel serta keluarga dan para prajurit Zionis yang terbunuh. Namun, pihak berwenang di Mesir juga menahan anggota keluarga Mohamed Salah sambil menunggu penyelidikan. Berusaha merahasiakan namanya, mencegah prosesi pemakaman umum untuknya. Saya rasa tidak perlu banyak usaha untuk memahami alasan pengambilan gambar tersebut. Orang Mesir memiliki sejarah panjang dengan negara pendudukan Zionis, tidak memiliki alasan untuk menyukainya atau tentara dan warganya. Bahkan jika mereka bertemu pada kesempatan tertentu atau jika para penguasa kedua negara bertemu secara harmonis satu sama lain, tulis Dallol. Menurutnya, sejarah mengungkapkan banyak hal untuk dipertimbangkan. Pada 29 Mei 1948 misalnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 50 meminta pihak yang bertikai di Palestina, pasukan Zionis dan tentara Arab, menghentikan pertempuran selama 4 minggu. Orang Mesir, terutama tentara, merasa Dewan Keamanan PBB mengkhianati mereka setelah melihat tentara Mesir dipimpin oleh Letnan Ahmad Abdul Aziz memasuki Yerusalem mengibarkan bendera Mesir. Kemudian, pada 29 Juli 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasikan terusan Suez, jalur air penting untuk kapal kargo dan kapal tanker minyak menuju Eropa Barat dan Teluk dan sekitarnya. Hal ini memicu invasi ke Mesir oleh aliansi tripartit Inggris, Prancis, dan Israel yang menduduki area di kedua sisi kanal. Pada tanggal 5 Juni 1967, pasukan pendudukan Israel melancarkan serangan terkoordinasi ke Mesir, menghancurkan sekitar 90% angkatan udara Mesir di darat. Pasukan Israel menduduki sepenanjung Sinai dan jalur Gaza yang dikelola oleh Mesir. Tepi barat dan Yerusalem Timur dijalankan oleh Yordania dan dataran tinggi Golan Suriah.